sana kita kerja sama dengan Romo Katolik ya, Romo Ardi, untuk menyelenggarakan acara ini. Agar kesembuhan ilahi dan banyak orang dijamah, disembuhkan oleh Tuhan dalam acara ini. Yang luar biasa, walaupun hujan, orang-orang di sana tetap datang di acara ini. Itu yang luar biasa. Ada sebuah kehausan yang luar biasa dari orang-orang yang dilayani Labuan Bajo. Masuk ke sekolah-sekolah juga, melayani anak-anak di sekolah-sekolah dengan seminar narkoba dan HIV/AIDS. Kalau saya koyak begini, ada bunyi-bunyi sini, ada sakit. Terus rasanya sesakit apa? Sakit sekali? Iya, sakit sekali. Sakit sekali. Ya. Coba sekarang, Papa, coba goyang sekarang. Ya, goyang. Ya, ya. Oh, Papa sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Coba, Papa cerita katanya matanya kabur. Iya, tadi saya datang kabur. Berapa lama sudah kaburnya, sudah berapa lama? Sudah setahun. Satu tahun. Kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, benar. Sekarang sudah bisa lihat dengan jelas. Sudah bisa. Sekarang coba jelas. Lihat, Papa lihat tangan saya. Ini berapa? Satu. Ya. Ini berapa? Lima. Ini berapa? Dua. Ini berapa? Lima. Sudah jelas. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sakit dulu, saya sakit lumpuh selama 6 tahun. Dari rumah bangun saya tadi pagi, semua badan masih sakit, pergelangan kaki tangan sakit. Ketika di sini sampai di sini, saya dengar pujian tadi di saat ku tak berdaya, akhirnya saya merasa ada aliran yang rasanya saya percaya itu adalah Roh Kudus. Saya percaya itu adalah Roh Kudus dan saya bisa sembuh. Dan langsung bisa berjalan. Ya. Langsung bisa berjalan sekarang. Bisa luar. Sekarang coba loncat. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tidak bisa jongkok. Iya. Tidak bisa jongkok. Berapa lama? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Pernah masuk rumah sakit? Pernah. Pernah masuk. Coba Bapak jongkok, coba. Ayo jongkok sama saya. Jongkok, berdiri. Jongkok lagi. Berdiri. Jongkok lagi. Haleluya. Berdiri. Jongkok lagi. Berdiri. Sudah sembuh. Sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Terangmu yang telah berubah hidupku. Anak-anak juga dilayani sekolah minggu. Ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Hujan tidak menghentikan acara, tetap mereka datang.
buat hidupmu. Kalau dia tinggalkan singgasana surga, dia tinggalkan kenyamanan malaikat semua yang terbaik di surga, hanya untuk mati buat satu pribadi di tempat ini, Tuhan Yesus akan lakukan. Kalau saudara adalah satu-satunya orang yang hidup di muka bumi ini, apakah Yesus akan mati buat hidupmu? Yesus akan tetap mati buat hidupmu. Aku mengaku Tuhan. Aku mengaku Tuhan. Aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Aku berzina. Aku berzina. Aku kotor. Aku kotor. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini. Hari ini. Basuh aku. Basuh aku. Dengan darahmu. Dengan darahmu. Sucikan aku. Sucikan aku. Dengan darahmu. Dengan darahmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku masuk surga. Aku masuk surga. Karena Yesus. Karena Yesus. Yang membayar. Yang membayar. Semua dosaku. Semua. Keagunganmu, kedahsyatanmu. Haleluya.